Hey guys, welcome back again to my channel. Jadi di video kali ini aku gak sendirian, aku bersama chicken-nya mau kayak gini. Jadi aku bersama siapa? Felita. Dan kali ini aku mau nge-unboxing, atau karena hari ini itu hari raya Imlek. Jadi selamat Imlek buat yang merayakan. Semoga di tahun ini kalian bisa lebih banyak berkatnya. Amin. Diberikan kesehatan ya kan? Amin. Kelancaran. Amin. Jodoh. Kesuksesan. Amin. Jodoh. Amin. Semua yang baik-baik pokoknya. Amin. Nah, jadi sebelum kita ke videonya, kita bakal cerita dulu tentang Imlek kali ini karena ini berbeda-beda banget. Jadi Imlek tahun ini 2021 tuh berbeda-beda banget. Kenapa, Cik? Karena kita cuma di rumah aja. Ngomong dong, sayang. Karena kita cuma di rumah aja, guys, karena virus corona ini yang masih belum hilang. Gitu, guys. Iya, jadi biasanya kalau misalkan Imlek biasanya kita tuh kalau hari pertama ini biasanya ke Jakarta. Jakarta, iya, berangkat pagi, pulang besok gitu kan. Iya, pulang besok gitu. Pulangnya besok. Terus kalau enggak kita berangkat pagi, makan, jalan-jalan di Bandung gitu kan, berkeliling, bertamu gitu kan. Sekalian kita angpau gitu intinya. Intinya itu ya, satu. Terus menjalin silaturahmi alasannya. Iya, bisa makan bareng, ketemu bareng gitu kan ya. Nah, mungkin ketemunya juga setahun sekali. Terus apa? Terus kadang kita bingung orang yang baru kita ketemu tuh, kadang pas Cynthia doang kita baru ketemu, sebelumnya kita belum kenal gitu ya. Padahal dia tuh sama kita tuh bersaudara. Gitu. Terus ngomong apa? Lah, dia siapa gitu kan. Kadang kita bingung, lah kok dia saudara kita, kok ganteng gitu kan. Kadang itu tuh kalau misalnya setahun sekali tuh banyak banget, pasti kalian juga merasakan ya. Lah, dia siapa, kok dia ganteng, kok dia saudara saya gitu kan. Gak tahu gitu, guys. Benar sih. Jadi sebenarnya Imlek tuh bagus, guys. Menjalin silaturahmi dari yang tidak kenal sampai kenal, walaupun kita tuh bersaudara gitu. Gak tahu udah saudara dari mana, pokoknya kita saudara aja gitu kan. Iya, pokoknya bener. Imlek itu saudaraan gitu. Mantap. Ngomong gue, suruh ngomong, dia malah ketawa doang. Coba, tapi itu kenyataan kan. Kalian juga gitu gak? Komen. Kali ini aku tuh pengen nge-unboxing angpau. Jadi ini pure, ini angpau aku sendiri, gak digabungin sama punya dia. Dan ini itu dari papi mami gitu. Nah, jadi aku bakal unboxing ini bukan bermaksud pamer apa gimana, cuman kayak pengen unboxing aja gitu ya kan. Dan kita bakal unboxing langsung, jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. Jadi langsung aja kita ke videonya. Ini aku bakal nge-unboxingnya tuh kayak gini. Jadi Cici bakal pegang semua angpaunya, diacak-acak, nanti kita bakal tutup mata, terus bakal pilih angpau pertama yang dibuka itu yang mana. Oke. Kita mulai ya dari sekarang ya. Angkatnya di mana? Di tangan aja. Enggak, di tangan ya? Nanti Tata yang ambil satu gitu. Ya. Yuk, boleh yuk diambil yuk. Ini. Nah, dan ini angpaunya guys yang dia pilih. Dan ini kalau enggak salah dari iya, pokoknya dari orang tua kita. Lucu ya guys, ada gambar sapinya, aku suka dia lucu banget. Jadi ini tuh bagus banget guys, bahannya tuh kerbau. Oh salah guys, kerbau. Gila, eri. Ya itulah pokoknya guys, ini lucu, bahannya tuh lucu banget guys. Dan di sini kayak bisa lihat ada uangnya. Oke, silakan Anda membuka angpau yang pertama Anda pilih. Ini bakal aku unboxing. Bukan unboxing. Uang guys, tebal. Ini tuh tebal banget guys. Kalian kalau mau tahu, kalian tuh ini tebal banget. Kalian tebal banget dan isinya 1, 2, 3. Taraaa. Ini ada. Ya itu aku bakal taruhnya segitu. Lanjut. Angpau yang kedua, silakan dipilih. Lepas dong angpau yang kita. Oh iya. Dan itu angpau. Ini kita gak tahu dari siapa. Kemarin tuh kayak bener-bener semua orang tuh langsung ngasih-ngasih aja kan, jadi kita nggak bisa tahu juga ini dari siapa. Ya, itu lah.
Okay, guys, dan lanjut tutup matanya. Oh iya. Mana? Oh, wow. Gila, ini kayak milih apa aja. Nih, ini ada ikan koi. Ikan koi itu melambangkan hoki. Oh, iya. Hoki, guys, dan isinya sekarang hoki juga, guys. Yuk. Lanjut. Guys, yuk. Sikat. Yuk, udah. Ini kerbau. Ini ada namanya Jovita. Oh iya. Oke, silakan. Semoga ini beruntung. Yuk, bisa yuk. Kenapa tutup mata? Kan kalau itu uang ya. Tarang. Sama. Ada namanya Jovita. Yuk, lanjut. Oke, lanjut. Ya udah. Ini tebel guys, tapi kalian harus lihat. Yuk, buka matanya, ambil. Serem. Dari apa? Dari ini kita nggak usah ngitung ini ya. Agak gimana gitu. Ini lucu banget nih, pink. Lucu. Yuk, lanjut. Oke, lanjut. Yuk. Siapa ini? Ampun, seneng banget ya kan dapat duit. Satu. Oke, and last this one. Terakhir. Masih sih gambarnya koi. Yuk, siap. Semoga hokinya banyak. Lanjut, terakhir ini dari enggak tahu gue juga. Seram, akhirnya kita melihat 50 ribuan. Ini dari seorang Felita. Gak berfaedah. Tadaaa! Polaroid is the best, you know? Polaroid. Ada foto-fotonya Jovita juga loh guys. Tuh kalian bisa lihat tuh ada fotonya. Bagus kan? Jadi kita tuh tidak perlu masalah uang. Polaroid pun jadi bisa ya. Masker! Nanti ya. Tadaaa! Selesai deh videonya. Makasih loh. Sama-sama loh. Nih, jadi sebenarnya ini belum semua sih, karena saudara-saudara kita karena nggak bisa ketemu juga, jadi belum di nggak tahu dikasih atau enggak. Lanjut. Udah habis semuanya. Ini benar-benar kayak cuman dari saudara-saudara terdekat, karena biasanya kita ke Jakarta buat nyari apa. Biasanya 2 hari gitu Jakarta, tapi sekarang karena PSBB dan COVID jadinya nggak bisa. Sedih banget, tapi ya mau gimana ya kan. Dan biasanya itu kalau misalkan di tradisi kita, biasanya kita itu makan malam bareng keluarga besar. Terus hari di malam sebelum hari Imleknya itu kita makan bareng. Terus udah gitu besoknya kita sekeluarga biasanya sih jalan-jalan ke rumah saudara, silaturahmi gitu kan. Gitu jadinya sedih kali ini nggak bisa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap harus bersyukur. Nah, jadi kita sebenarnya juga nggak beli baju yang gimana. Maksudnya kita belinya pun online karena nggak boleh kan masih PSBB dan lain-lain. Biasanya kita tuh kayak hunting baju sebulan sebelum buat nyari-nyari baju dan lain-lain. Tapi kali ini kita benar-benar beli online dan ini baju baru kita, baju buat Imlek 2021. Jadi segitu dulu videonya, semoga kalian suka dan ini tidak bermaksud untuk memamerkan duit yang ada apa gimana, enggak. Tapi cuman pure kayak buat seru-seruan aja dan juga sharing-sharing ke kalian tentang cara kita merayakan Imlek. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. I'll see you guys in my next video, bye!